Hai, nama saya Roseni. Saya tinggal di Dadap Lama. Tanggal lahir saya 9 Juni. Umur saya 15 tahun. Hobi saya jalan-jalan, menulis, bikin puisi, dan ngerjain orang. Hanya mentari yang menyinari pagi, yang tak henti menerangi bumi. Aku yang selalu berharap akan bisa menggapai matahari. Akankah aku sanggup untuk mengejarnya? Biasa yang besar pegawai. Kerja. Iya. Kira mau ngomong apa sih Kita kepengen sekolah ya nggak? Ya. Kita pengen ya nggak? Mustulikin mari lulus tahun kini ya. Pengen lanjut. Ya, SMK. Kerja. Kerja nih, saya lagi. Terus mau aku dola. Uis ya, bisa. Bisa. Dan apa jarak paku dola kan misalnya gratis ya. Hari jarak mau kita kan pengen apa sekolah maka biaya itu ya. Terus angel loh nak kudu numpak angkot ya, angkot suami-suami ya. Sekolah SMK jaraknya tuh dijemput ke rumah beli kolbak. Masalah sekolah gratis di minggu itu kan persyaratannya apa-apa gitu Pak? Nah untuk masalah persyaratan itu ya yang umum saja yang sudah berjalan seperti legalisir ijazah SMP atau MTS. Mengapa SMA sekarang bahwa awal di sana itu membuka SMA, SMA ternyata dipending karena sudah banyak alasannya itu adalah banyak pengangguran karena bukan sekolah kejuruan. Tapi dengan SMK itu, anak itu bisa langsung kerja. Dikasih seragam ininya enggak? Nah, sementara ini di sana gratis itu hanya DSP-nya saja, bulanannya saja. Nah, untuk seragam yang praktek yang lainnya itu masih dipungut biaya. Untuk pendaftaran juga tidak dipungut biaya, hanya ngisi formulir aja. Kalau LKS tetap bayar ya, Pak? Nah, kalau untuk buku itu bayar, LKS itu membayar. Tapi di sana juga LKS-nya itu yang tidak semua pakai LKS, hanya yang penting-pentingnya aja. Dan di sana juga ada tambahan, ada mobil ini penjemput, ya barangkali yang berminat dijemput ada mobil jemputan di sana. Itu cuma masih bentuknya mobil ya semacam bak gitu kan, bak gitu. Artinya kan sana tujuannya kan mengangkat orang-orang nggak punya itu, barangkali. Nggak bisa bayar mobilnya, dijemput bisa itu kan. Misalnya di sana. Siswa yang daftar ke sana tuh nggak ada jemputan, terus dijemput. Gitu. Iya, dijemput. Tinggal ada di mana kumpulnya, itu ada dijemput. Itu aja. Oh, iya. Iya, itu. Sira masih pengen sekolah. Alasannya Sira pengen sekolah apa? Alasannya kita pengen sekolah? Iya. Itu belajar. Terus? Terus, misalnya ya, seperti sekolah SMK. Lulus
kita pengen kerja nih agama kan bisa diterima ya berpira sih gaji 400 ya 500 kamu juga ya harus tetap sekolah kan pengennya kadang kita pengen sekolah jadi pengen serius karena yang karena kamu napa-napa manis motor ini kamar sini sekolah misalnya masa mau sekolah aku bisa mau dibeli ngarang ambil bolak balik di karo mobil iya dijemput sote sama sini Rondina bakal seumur sih masih dijemput juga eh iya beli tapi dijemput baik bidar sih sing kona dewa ke mobilnya iya lo sari gue wali disini gelem sih lo sama sekolah waktu gue kakan bakal gelem sih gelem baik ayo sih kaya tanggung dewa kan sekolah kan kudu kelamin kan gue salim maning kelamin pun gue salim kan bisa mas sama sekolah kelambi kelambi lawas tapi orang tua gak nyakula anakku kok kondur namun boke modalnya anak si Ayu kayak tak kangen nanti nyari kerja SMK atau mak kan bisa dulu kerjaanku gampang mungkin dikit bisa sampai tekan di Malaysia Amerika gak bisa pak SM kata ya kata yang kalau mau kita ada duit mana lo sari barang harus memang ngira ini bisa sekolah nyari ganti nyari sekolah mono bakal sang biayai si rata aku langsung makan sekolah di sekolah baik kita sih beli ngambil apa ya terus sekarang mau kamu apa sih saya kan mau sekolah di Mundo tapi tapi kata ibu saya kalau saya mau sekolah SMK mendingan di Cirebon aja. Kalau kata ibu di Cirebon, ya saya akan turutin aja permintaannya dia. Yang penting saya bisa sekolah tinggi. Tapi masalahnya tuh saya harus minta izin kakak dan om saya dulu. Boleh atau enggak sekolah di sana? Sampai di ujung senja sana, aku ingin dalam hidupku merasakan keindahan untuk menjalani kehidupanku. Hai, nama saya Yanti. Saya temannya si Rasendi loh. Dia tuh punya masalah sama orang tuanya. Soal apa? Sekolah. Oh, soal sekolahnya katanya tuh. Masalah kalian yang bersama tuh masalahnya apa? Ya, masalah ya dipaksa ortu ya buat ya, jadi TKW gitu ya, ya. Iya. Harapan saya di film bikin film ini tuh ya biar sama orang tahu kalau saya itu punya sekolah. Yang enggak lanjut sekolah. Janganlah berkecil hati, tetaplah semangat. Cahyo. Cahyo. Aduh.